Pemirsa Great Otomotif, balik lagi sama gue Adit dan sekarang sama bro Jericho. Kok kita pernah ketemu lama banget, gue gak tahu deh tahun berapa. Waktu itu motret mobil Honda SRV punya lo ya, di BSD waktu itu. Iya, di BSD. Iya, di sirkuit ya. Nah, tapi waktu itu Honda RV-nya belum se-ekstrim sekarang, ya gak sih? Nah, udah setelah yang pemotretan itu upgrade lagi, masuk bengkel lagi. Makin gitu, ke-trigger lagi ya. Gila nih, wah udah mulai oke-oke nih mobil pesaing-pesaing di kontes juga makin keras gitu, ya. Pol-polan. Jadi gua harus lebih lagi. Tapi kita nggak ngomongin Honda SRV-nya Jericho nih di sini. Mungkin next time kali ya. Next time, ya, next time. Diatur waktu aja. Yoi. Ada BMW seri 4 nih di sini. Nah, boleh dijelasin nggak ini BMW tipe apa nih? Ini seri 4 435 ya. F32 ini. Ini mesinnya 3000cc N55 inline 6. Oke, siap. Cylinder. Turbo ya? Turbo dia. Turbo, siap. Turbo. Ini jelas kita bahas di Great Otomotif karena udah dimodifikasi, betul. Ya kan? Iya, betul. Jadi, tadi kita ngomongin nih Honda RV, lu kan main gayanya extreme street racing extreme. Gitu-gitulah ya. Akhirnya geser main ke European nih, BMW. Ya. Kenapa? Karena ya pertama demen BMW. Jiwa nah, muda banget jiwa ya. kayaknya kalau Mercy tuh begini ya. Papi-papi. Ya, betul, lebih ke orang tua. Lebih mature. Gitu, ah, gitu, ya. Nah, ini lu megang ini mobil sejak tahun berapa? Baru 1 tahun. Gitu. Baru 1 tahun. Berarti sejak dapet langsung lu kulik-kulik nih modif. Iya, betul. Oh, baru banget berarti teman-teman buat hitungan modifikasi tuh setahun tuh sebentar lah ya. Oh, sebentar apalagi karena ngebangun ini kan mobil tuh lama. BMW tuh terkenal dari dengan performance gitu kan, ya. Di engine performance-nya. Nah, gua mau ngomongin nih, konsepnya sebenarnya ini arahnya lebih ke apa sih? Ini konsepnya bingung juga ya, harusnya soalnya ini BMW masuknya tuh street racing. Yeah. Karena kan emang kita peruntukan untuk ngebut lah di jalanan gitu kan. Kita kencangin di performa. Yeah. Soalnya ini settingan pelaknya ini harusnya untuk mobil-mobil yang pakai RC ala-ala gitu. Stance gitu ya. Ala stance gitu kan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Cuman tapi gua masukin di mobil ini yang harusnya alirannya tuh di street racing. Cuman tapi masih gagah enggak ya, sih? Ya, dari kita lihat kan masih masuk kan. Bahkan masuk. Keren gitu jadinya. Gue nggak mau bahas pelak dulu, tapi ya, kita boleh. Bahas dari luar dulu. Boleh. Men, gue tahu mobil ini lihat dari Instagram, karena kan kita kenal udah lama juga ya sebenarnya. Di Instagram tuh mobilnya dia belum posting nih warna belum ini. Belum posting, nih. Masih putih, bener-bener putih asli BMW masih. Ya. Nah, ini kenapa akhirnya ini wrapping nih? Ini wrapping. Ya, kenapa akhirnya di wrapping? Pengen coba aja sih, maksudnya udah bosan putih gitu kan. Hmm. Pengen coba aja warna yang lain, terus kayak nyari-nyari di list-listnya stiker warna apa aja sih yang bagus. Terus nemulah warna ini, warna copper ini maksudnya. Oke. Okay. Copper itu kan apa ya? Mungkin bisa dibilang warna coklat, tembaga, bronze atau orange gitu kan kalau misalkan sinar matahari. Bahkan ada juga yang bilang ini warna tuh merah gitu. Oh, jadi gimana? Kayak ini, kayak red lavanya 86 enggak sih? Iya, betul. Agak-agak ke situ ya. Anggapannya kan kalau misalnya dari cahaya matahari kan kita ngeliatnya kayak oh ini oranye apa gimana sih? Cuman kalau misal pas malam enggak ada pantulan cahaya atau apa itu jadinya warnanya tuh gelap gitu loh. Oke. Nah, masih di eksterior nih ya. Gue lihat banyak banget aksen tapi enggak berlebihan gitu. Berlebihan. Cukup lah pas. Nah, ini ada di depan, samping dan belakang. Ya. Coba diceritain deh, itu bagian mana aja? Yang karbon ini, karbon ini semua pertama dari lips ya, lips yang depan nih. Terus dari grill ada 2 biji kan, nah grillnya ini grill yang punya M. Karena kalau misal grill bawaan mobilnya, dia tuh pistonnya cuma ada satu doang. Oh iya. Satu garis doang. Iya, iya, iya. Nah, ini dua ini gitu ada ya. Dua. Iya. Terus untuk di, dudukan plat nomor juga gue pakai covernya itu yang karbon. Oke. Nah terus di... fendernya yang di apa kayak
segitiganya itu. Oh iya. Itu karbon juga. Lipsnya yang kanan kiri itu karbon juga. Dan diffuser pun yang belakang yang ininya knalpot itu diffuser kan. Karbon juga. Karbon juga. Ada satu lagi tuh ductile ya. Ductile juga, ductile karbon juga. Ductile itu pakainya yang model M4-nya punya. Oke, okay, M4-nya punya. Nah, yang di bagian sisi kanan kiri itu spion. Spion. Nah, ini spionnya agresif banget. Ya. Kelihatannya lekuknya. Gue nggak begitu familiar ya dengan seri 4 ini. Ini sebenarnya aslinya atau memang udah diganti? Ini cover sebenarnya. Oh gitu. Cover. Tapi kalau misalnya yang spion orinya tuh nggak ada yang tajam-tajam lancip itu nggak ada. Oke. Okay. Lancip itu khusus punya M. Oh. M series. Cuman ini yang versi karbonnya. Dan ini cover. Kalau misalnya ganti yang spion karbonnya, itu dia udah nggak ada sen bagian sen sananya. Oke okay, oke. Okay. Dapet banget sangar buat street racingnya nggak sih? Betul. Itu makanya gue liat ini spionnya aslinya gagah karbon gitu kan? Iya. Nah, ada satu bagian gue mau langsung pindah sektor nih di kaki-kaki. Boleh, boleh. Kalau kalian lihat ini cukup pendek, gue hampir nyangka waktu ketika lihat di foto ini tuh air suspension, tapi ternyata ini statik, gengs. Statik ya? Gila sih, gue masih suka nggak habis pikir gitu sama orang-orang yang main statik. Apa ya istilahnya? Gue sebutnya static warrior. Wah, apalagi ini kan mobilnya yang kategori lumayan ini kan, lumayan mahal kan. Cuman berani untuk dibikin static. Nah, itu tuh gilanya tuh. Kenapa static? Gimana ya? Ini kan mobilnya lebih mau dipakai daily, terus mau dipakai balap juga. Karena kalau misalnya pakai Airsus lebih resiko kan. Nah, tapi kalau misalnya untuk Airsus, kan gue udah ada di mobil yang HRV itu kan. Iya, jadi bener. Gue udah ngerasa cukup lah pakai. Bikinlah yang beda. Bikinlah yang beda, yang statik gitu. Dan emang lebih gimana ya? Lebih demennya kayak gimana ya? Statik tuh kayak ada pride tersendiri gitu. Iya, iya. Nah, ini racikannya gimana nih kaki-kakinya? Racikannya dari velg ya. Statiknya dulu deh. Statiknya dulu, oke. Racikannya gimana? Ini cuman pakai ring doang, per doang. Oke. Okay. Per HN Sport. High-end sport ini tapi udah dipotong lagi sama gue. Oh gila, berapa ulir lo potong? Pokoknya sedapatnya gue pengen seceper mungkin aja. Tapi seceper mungkin dalam artian masih bisa dipakai di jalanan. Masih ada toleransi amannya lah. Masih ada toleransi amannya. Siap-siap. Berarti per aja ya? Shockbreaker-nya per masih... Per aja, shock masih bawaan standar. Masih bawaan original. Sip. Nah, ngomongin tadi pelek, lo sempet singgung-singgung di awal. Ya, pelek unik pelek. Apa segala macem. Nah, ini peleknya tipe A apa sebenarnya? Peleknya ini tipe AL13. Ini dari USA juga. Dari USA. Ya, pelek AL13. Dikit orang sih yang di sini yang tahu ya. Kurang familiar emang ya? Kurang familiar. Karena harga pelek ini juga termasuknya over budget gitu. Oh, oke. Okay. Mahal banget kalau misalnya untuk masuk ke Indonesia gitu. Makanya jarang orang tahu. AL itu ada singkatan. Apa tuh? Antelope. Kalau nggak salah antelope, karena itu kayak mungkin gimana ya, yang bikin velgnya atau emang nama bengkelnya nggak tahu juga deh. Pokoknya dibikin nama dari USA AL13. Oke, siap. Nah, speknya gimana nih untuk velgnya? Speknya, spek velg ini ring 20, lebarnya 9.5-10.5. 9.5 berarti depan ya? 9.5 belakang ya. Lumayan lebar juga ya? Lumayan lebar. Cuma kan kalau biasanya kita ngomongin yang modifikasi stance kan, lebarnya bahkan lebih gila-gila ya, 12, 13.5. Wah, gila. Gitu kan, lebih. Tapi ini udah cukup sih ya kalau buat main racing udah, ini. Udah main ya, statik soalnya kan. Iya, yeah, iya. Ini aja yang fitment yang belakang, ini dia chamber. Oke. Okay. Tapi auto dari misalnya kayak misal dari mobil BMW-nya gitu kan. Kalau misal lu ganti per itu kayak pas apalagi diceperin jadinya auto. Oke. Okay. Padahal gua enggak chamber gitu kan. Oh. Cuman kalau misalnya kita lihat looks-nya itu di dari belakang itu kelihatan chamber, bannya misalnya miring gitu. Michelin-nya pilot Ford 4S. Oke. Okay. Ini sebenarnya masuknya gimana ya? Kayak ban performance-nya gitu, kayak gitu ban ya. Anggapannya ini temennya Neova lah. Iya, yang modelnya tuh keren banget kan. Pattern-nya gitu kan, gokil kan. Cuman karena gue pakai ring 20, gue juga mau pakai Neova tadinya. Karena kan dari looks kan keren banget kan. Cuman Neova itu nggak ada untuk ring 20. Okay, ya adanya maksimal dia buat ban produksi itu sampai ring 19 doang. 19 benar. Ya, 20 dia nggak. Nah, untuk ukuran bannya yang depan itu 245 30. Oke. Okay. Belakangnya 275 30. Nah, gitu ada yang lupa kayaknya. Apa tuh? BBK, big brake. Oh, aduh, iya benar. BBK. Big brake kit ya. Padahal kelihatan banget ya teman-teman pasti ngelihat tuh BBK-nya. Brembo ya? Enggak, bukan. AP Racing. Pakai BBK. Oke, BBK-nya speknya apa? 6 pot 380 mm. Pakai AP Racing. AP Racing. AP Racing. Belakang enggak, belakang belum.
Tapi cukup nggak sih sebenarnya kalau depan juga sebenarnya? Sebenarnya orang bilang untuk mobil yang teknologi udah canggih ini sebenarnya pakai rem standar juga masih enak. Masih dapat gitu. Pokoknya masih enak lah, masih pakem gitu maksudnya. Tapi kita ngomong soal modifikasi. Iya, gua ngerti arah lo kemana. Lebih pakem, jelas. Iya. Yeah. Tapi looks-nya juga kita bisa. Nah, itu yang ngebedain. Bahkan kalau misalnya kita nongkrong aja, kita lihat BBK-nya aja kayak, aduh keren banget ya, padet banget ya kepeloknya ya. Enak banget gitu buat kita lihat kan. Untuk looks juga sih. Iya. Yeah. Nah, kaki-kaki eksterior udah. Kita ngomongin BMW, ngomongin mobil kenceng nggak enak kalau ngomongin mesinnya. Betul. Tadi lo bilang nih, mesinnya 3000cc, N55. N55 itu tipenya N55. 6 silinder turbo. Oke. Okay. 3000cc. Ini mesin kayaknya gatel kalau nggak diapa-apain. Iya, gue tahu banget lo di HRV kayak gimana. HRV aja diturboin gitu. Iya. Ini udah lo apain aja? Ini udah refresh ya. Okay. ECU-nya udah stage 2. Stage 2? Stage 2. Langsung stage 2 apa? Langsung stage 2. Oh, gila. Pakai merek Manic. Oke. Okay. Dia udah stage 2 ini, dia udah termasuk pop and bang punya. Cuman ini beda sama mobil Jepang. Kenapa tuh? Kami sama mobil Jepang, kayak yang lu kemarin viral itu, itu kan dia ada settingan mode-nya. Settingan mode untuk yang beratak-atak itu, sama kalau misalnya, itu karena dia pakai apa, install dust tag gitu kan. Dia ada 5 settingan. Cuman kalau misalnya ini ECU-nya udah mainin, ya udah dia bakal straightway gini aja gitu loh. Jadi kapanpun itu pop and bang nyala. Oh. Kalau misalnya kayak mobil Jepang dust tag itu kan bisa dimatiin karena ada settingannya. Misalnya settingan mobil biasa, mobil harian, ECU standar, settingan kencang sama settingan mentah-mentah gitu kan. Nah kalau misalnya ini ya udah gitu aja, udah settingan ECU-nya udah kencang gitu. Naturally kan. Dia udah, seperti apa ya, lah ya. Tergantung gimana nih kaki kanan nginjek nah, gas ya. Nah iya, pop and bang-nya juga udah seperti itu. Nah. Selain itu udah diapain lagi? Ini ganti intake. Oke. Okay. Intake pakai Aventuri. Oke. Okay. Karbon, full karbon. Terus juga cover engine juga pakai merek Aventuri, karbon. Terus paling yang kayak charge pipe kan karena udah banyak yang komplain ya untuk mobil seri 4 ini. Karena charge pipe bawaannya itu dia plastik dan sering pecah. Walaupun mobil standar. Oh. Itu sering pecah. Itu apalagi mobil yang udah stage 2 yang HP-nya jauh lebih tinggi. Kalau nah, gue lihat-lihat ini tuh basicnya kalau ngomongin horsepower ya kayaknya sekitar 300 kecil lah ya. Kalau misalnya untuk standarnya ya. Nah, tadi lo singgung-singgung tuh horsepower. Ya, ini udah berapa? Udah diganti full semuanya yang dengan modifan-modifannya itu dapat 450-460. 450 ya. Torsinya mau nyampe 600. Hampir, tapi belum nyampe situ. Iya. Sebenarnya itu kenceng sih, cuma kalau buat BMW, lu pasti bisa push lagi sebenarnya kalau niat banget. Masih bisa push lagi, cuman ini untuk stage 2 ini dia udah spesifikasi mesinnya udah mentok. Udah mentok ya? Ya. Cukup lah ya. Kalau misalnya mau upgrade ya naik stage 3. Okay. Karena stage 3 lu tuh mesti ganti turbo, jadi turbo bawaannya lu ganti gitu. Oh iya. Jadi dia lebih nge-push gitu, lebih nge-push ke tenaga, horsepower. Dan mesti ganti perintahan-perintahan lainnya lah yang bisa memakan biaya sampai ratusan juta. Roman-romannya akan ke arah sana nih guys ya. Makanya ini masih stage 2, intake, terus charge pipe, boost pipe-nya juga ada yang ganti. Sama merek charge pipe, boost pipe-nya itu FTP. Oke. Terus intercooler aja, intercooler kan penting kan untuk mendinginkan mesin. Nah itu udah diganti. Pasti itu intercooler sampai diubah juga, padahal sampai turbo masih juga bawaan kan? Ya, cuman kan kalau misal mobil udah kita upgrade sedemikian rupa kan. Oh biar mumpuni aja lah ya. Kencang, terus dengan intercooler masih standar kan, yang ada mesin panas terus kan. Iya benar-benar. Jadi intercoolernya udah ganti pakai Forge. Oke. Ini intercooler aja udah diganti, walaupun kita bisa pakai masih pakai ngebut-ngebut, itu masih panas loh mesinnya. Oh. Biasanya kan sebenarnya kalau mobil kayak gini, knalpot nggak diganti itu nggak enak ya? Betul. Knalpotnya ini full system, termasuk downpipe. Dia udah full, downpipe sampai ujung itu pakai Armitrix. Oke. Okay. Valvetronic. Ini Valvetronic Armitrix? Valvetronic Armitrix. Serius lu? Serius Armitrix. Anjay. Udah lama nggak ngeliat Armitrix? Iya. Yeah. Keren. Valvetronic ya? Oh, oke. Okay. Berarti ya dia makin dibikin santun lagi lah kalau pulang malam ya, gitu betul. Ya? Bisa ganti, itu kan soalnya dia ada 3 mode. Oh 3, bukan 2? 3, ada 3. Oke, gimana tuh 3? Yang pertama tuh hijau. Hijau kan bisa kita buka full semua, kita open. Nah yang kedua, merah. Merah itu masuknya kita ketutup full. Nah yang ketiga tuh ada oranye.
Orange, bukan orange. Kuning. Bukan, orange itu masuknya custom. Custom kita oh, mau, settingannya bisa lo ubah nantinya. Iya, kita custom. Mau buka suara di RPM berapa sih? Hmm. Itu ada settingan di HP karena kita bisa nyalain knalpot ini dari HP juga. Hmm. Ada aplikasinya. Ada yang udah diubah di kabin? Interior. 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 Yang pertama ini gue repaint jok ya. Hmm. Karena jok bawaannya itu kan hitam. Hmm. Jadi pertama ini mobil white on black. Oke. Okay. Cuman hitam karena gimana ya? Seri 4 yang ini itu tuh banyak banget yang dapat seatnya tuh udah warna merah gitu. Tapi gue dapetnya warna hitam. Aduh, kayak, bapak apes dong. Iya, kayak aduh bete kan. Cuman mau warna merah sih. Nah, next apa tuh? Ada lagi nggak di interior yang udah lo buat? Interior... Tadi gue liat kayaknya ada karbon-karbon. Itu sih, ya itu sih yang paling banyak sih. Gue lebih optimalin bagian interior ini di karbon. Full interior trim karbon. Oke, siap. Dari dashboard, dari console box, dari AC kanan-kiri. Dari setir pun pedal shift-nya itu... Lo karbonin juga? Enggak, dia ada extended ini. Oke. Okay. Apa shifternya karbon juga. Oh. Terus ada yang settingan biasa kan kita settingan apa? Volume naik turun itu di bagian covernya ya. Covernya itu karbon. Terus di bagian apa lagi ya? Bagian CD, AC, AC tengah itu karbon juga. Panel-panel itulah ya. Perintilan-perintilan itulah ya. Terus habis itu ada seat belt. Seat belt-nya ganti yang M performance. Jadi ada warnanya kan M performance kan tadi. M performance kan terkenal dengan warna merah, ya, biru muda, biru tua. Nah, ini ganti yang M-nya. Oh, gua enggak ngerti. Tapi pas gue talinya emang beda sih. Iya, talinya ada strip-nya, strip M-nya. Iya, gitu iya kan. benar. Audio ada ubahan enggak sih? Audio gua enggak main audio untuk. Enggak main audio. Ini gua enggak main audio karena menurut gue ini udah enak. Ini audio standar bawaannya BMW udah Harman Kardon. Ya, kayaknya udah banyak yang dibahas, hampir semua nih dari mobil ya kayaknya. Iya, hampir semua. Kalau kita mau kulik-kulik lagi kayaknya nggak cukup durasinya nih teman-teman. Next project. Gue yakin sih project. Di engine. Iya, di engine. Mungkin di engine ya. Mungkin di engine apa? Pengen naik C3 lagi. Ya, wah, tadi yang ganti turbo. Mungkin ya, belum tahu juga. Karena ya itu dari udah ganti turbo itu bisa nempelin M di tol dan bisa bahkan mungkin bisa nempelin GTR di tol. Iya, iya. Karena GTR kan standarnya 485 HP nggak sih sekitar segitu kan ya. Nah ini kalau misalnya udah naik stage 3 ini udah bisa masuk kepala 500. Oke. Jadi udah bisa nyaingin GTR bisa, lah. Bisa bisa ya nandemin mereka lah ya. Bisa ngikutin lah. Turbo berarti stage 3 ya. Stage 3. Tadi yang lagi lo ceritain lah ya tuh. Mengimbangi stage 3 turbo. Ya. Mungkin controller bakal menyesuaikan lagi dan beberapa ya, part akan beberapa menyesuaikan. Part yang perintahan-perintahannya yang menyesuaikan stage 3 itu. Oke, siap. Oke. Kayaknya udah banyak banget yang kita obrolin. Thank you banget Bro Siap. Jericho udah mau diliput sama tim Great Automotive. Siap. Jangan lupa kasih komentar yang menarik tentang mobil keren punya Jericho ini. Dan kira-kira kalian mau nggak kalau ARV-nya gue liput lagi? Boleh. Tinggal atur waktu aja. Yoi, sip. Jangan lupa like dan share, di subscribe juga. Nyalain loncengnya biar lo bisa pantengin terus video-video selanjutnya. Gue Adit, pamit.